berkawan dengan orang tak elok, mati dengan cara kawan-kawan tu lah. Mesti. Ini janji Allah dalam Quran, janji Nabi dalam hadis. Siapa kawan kamu, macam itulah cara kamu mati. Kaedah dia macam tu je. Kawan. Urusan kawan ini disebut oleh Allah dalam Quran. Tuan-tuan, kawan bukan benar-benar. Sebab tu penceramah motivasi duduk sebut, tengok siapa kawan anak kita, kita duduk buat teheran. Allah, kawan pergi dengan siapa? Dia ni kawan pergi dengan siapa? 16 tahun kita bela dengan duduk di masjid apa semua, dia nak berubah bukan 3 tahun, seminggu dia boleh berubah. Seminggu dengan kawan hak tak elok ni, kawan hak nakal, seminggu dia boleh jadi jahat. Syarat asas antara yang terbesar istiqamah, mesti kawan-kawan yang soleh. Mesti kawan lah, sebab Allah dah sebut lah, hati-hati. Ada ayat Quran tentang kawan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, kata satu orang di padang mahsyar, manusia yang paling celaka dan rugi akibat tersalah memilih kawan yang jahat dan meninggalkan kawan yang baik.